tempat yang sulit dihindari oleh Giselle, mengingat ia adalah tersangka yang membuat video asusila itu dan lalai menyimpannya hingga video itu tersebar secara masif. Giselle akan memenuhi panggilan kedua Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Jika MYD lawan mainnya di video asusila itu berkenan bicara di depan awak media, apakah Giselle punya nyali untuk melakukan hal serupa? Atau dia akan tetap bungkam seperti pada pemanggilan sebelumnya?